Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita kembali berjumpa. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara menginstal printer Epson tipe L3210. Di sini kita akan coba menginstal printer ke dalam komputer ataupun laptop. Tapi kali ini masalahnya CD atau DVD-nya itu sudah tidak ada, sudah hilang. Jadi bagaimana caranya? Langsung aja kita kerjakan. Yang pertama, printer sudah hidup. Kabel USB sudah kita colokkan. Intinya printer sudah terkoneksi ke komputer ataupun laptop. Sekarang coba mari kita download aja dulu ya ke dari internet. Ini caranya, kita buka browsing. Di sini langsung aja kita browsing ke Google, langsung kita ketik driver Epson L3210. Di sini saya menggunakan Windows 10 ya, Windows 10 64. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan Windows lain, Windows 7 atau Windows 8, ya sesuaikan aja dengan Windows teman-teman yang miliki. Nah, di sini langsung kita buka ya. Ini ada Epson Eco Tank. Nah, nanti linknya ada di deskripsi video. Nah, ini langsung kita buka. Tunggu sejenak. Nah, di sini ada pilihan nih. Windows 11. Tapi saya menggunakan Windows 10 64 bit. Nah, ini akan langsung terbaca Deteltek Windows 10. Jadi kalau teman-teman bingung menggunakan Windows apa, bisa dilihat dari sini. Ini disk PC atau komputer. Kita klik kanan, mouse, kemudian properties. Nah, di sini biasa tertera ini sistem tipe 64 bit. Nah, ini Windows 10 Enterprise, saya menggunakan itu. Oke, sekarang kita kembali ke browser. Sini kita klik driver ya. Nah, sini adalah driver printer dan ini driver scan. Langsung aja kita download ya. Oke, klik insert. Ya, di sini sudah mendownload. Kemudian kita kembali ke menu utama website ya ini ya. Nah, ini yang scannernya lagi. Dari sini kita ambil tadi. Nah, ini scannya kita download juga. Nah, bisa juga. Oke, tunggu sampai download driver selesai. Oke, setelah download driver selesai, di sini ada tanda panah ke atas, kita klik kita show in folder. Nah, ini dia data downloadan kita untuk driver printer dan driver scanner. Sekarang coba kita copykan aja ya ke desktop supaya lebih mudah. Nah, kita pastekan aja di desktop. Nah, ini dia. Sekarang kita instalkan aja. Ini kita klik kanan, open atau klik double pun bisa, juga bisa open. Kemudian yes,
sekian. Oke. Mau ini mau kita centang enggak, kita centang juga enggak apa-apa ya. Ini upgrade otomatisnya kita buang aja. Nah, oke. Kemudian langsung oke. Ini ada pemilihan bahasa, boleh teman-teman menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kemudian oke kan saja, saya menggunakan bahasa Inggris. Di sini agree. Nah, kemudian baru oke. Tunggu sejenak. Setup is complete, berarti install driver printer sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke driver untuk scan. Nah, kita klik global atau klik kanan oven, kemudian kita pilih, kemudian yes. Ini kita next aja ya. Kemudian ini kita centang. I set the time, ini kita centang. Kemudian pilih next. Nah, tunggu proses sedang berlangsung. Ya, kemudian finish. Install driver untuk scan sudah selesai. Jadi sekarang di sini bagaimana cara menggunakan? Biasanya kalau kita buka Word ya, ini sudah tampil ke, sudah masuk ke menu Word. Cuman bagaimana kita untuk masuk ke ini, ke menu drive printer? Ini bisa kita klik kanan atau kita cari control panel atau kita ketik aja di sini ya. Ini di pencarian control panel. Ini dia. Oke, kemudian atur and sound. Kemudian device and printer. Oke, ini kita lihat. Ini dia. Driver Epson L3210 sudah terinstall. Sekarang kita tes ya, tes ngeprint. Ini sekarang kita klik kanan mouse, kemudian print properties. Ya, kemudian properties kemarin, kemudian print test pack. Ya, sekarang kita ke printer. Ya, ini hasilnya. Epson L3210. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan untuk scan-nya? Ya, kita coba scan ya. Nah, ini biasanya bagian tanda panah ini bagian atasnya. Nah, kita coba sini, taruh sini. Kita kembali ke laptop atau komputer. Ini biasanya tuh bisa juga seperti ini, kita klik kanan atau scan. Nah, ini pun bisa juga kita gunakan scan. Nah, tapi kita printer kan sudah, driver scan kan sudah kita install. Kita sekarang ke sini, ke start. Nah, ini ada Epson scan 2. Nah, ini kita klik kanan, kita ke letak ke desktop aja ya menunya. Klik kanan mouse, terus more, kemudian open file location. Nah, ini dia, kita letakkan ke desktop, kemudian klik kanan mouse kembali. Kemarin kita, kemudian kita send itu ke desktop. Iya, ini dia.
Jadi ini menu scan sudah nampak di desktop. Coba mari kita gunakan. Kita klik. Nah, ini scan-nya. Jadi di sini ada pengaturan ya, ada PDF atau di sini ada JPEG. Terserah kita mau menggunakan JPEG atau PDF, tapi sini saya coba akan menggunakan PDF saja. Ya. Kemudian langsung aja kita preview dulu juga boleh. Nah, ini kita preview dulu ya. Atau langsung scan juga sebenarnya sudah bisa. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian bisa langsung kita scan. Scan ya. Nah, ini dia. Jadi langsung otomatis data tersimpan ke dokumen, atau nanti sebenarnya ada pengaturannya. Kalau teman-teman tadi di menu, nah ini mau taruh di mana, desktop atau dokumen ya, ini tadi langsung ke dokumen. Nah, ini langsung kita buka coba. Nah, ini hasil. Nah, ini hasil scan-nya. Oke, teman-teman semuanya ya, sudah cara ini sudah selesai. Bagaimana cara install driver, printer, dan driver scan. Cukup begitu saja. Terima kasih telah menonton. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.